Tangi pasti bisa. 4 tim tersebut berkesempatan mendapatkan 1 unit motor dan berbagai hadiah lainnya di babak Grand Prize. Tidak lupa hadiah ultimate 50 juta rupiah. Kita sapu host kesayangan semua orang, Wendy dan Ayu. Selamat malam semuanya. Apa kabar teman-teman, sehat semua malam hari ini? Kenapa sih, Yu? Malu jaketnya kependekan. Emang modelnya begitu. Oke, kita kembali seru-seruan nih bersama 4 tim di Pasti Bisa. Bisa dong. Akan ada 3 game yang dimainkan. Tim yang kalah di tiap gamenya tidak dapat melanjutkan ke games berikutnya. Dan hanya ada satu tim yang berhak melaju ke babak Grand Prize. Dan pastinya kita punya banyak banget hadiah yang bakal kita bagiin. Dan kita juga akan kasih hadiah juga buat tim yang paling seru dan paling heboh. Jadi pertahankan kehebohannya ya, tidak boleh malas ya. Iya. Dan pastinya juga ada hadiah untuk penonton yang ada di rumah yang bisa menjawab clue di postingan Instagram Pasti Bisa. Betul banget. Nah, untuk memulai games pertama, kali ini kita sudah kedatangan seorang penyanyi. Karena ini games pertama ini kita membutuhkan memang penyanyi yang ya, bisa mewakilkan suara-suara rakyat. Tuh, bukan. Itu pejabat, itu pejabat. Ya, kita butuh penyanyi supaya gamesnya bisa berjalan dengan baik. Berjalan dengan lancar, betul banget. Ya. Dan aku suka banget nih dengerin lagunya. Iya. Kita sambut aja ya. Langsung aja yuk. Ini dia, Pamungkas. Terima kasih. Yang kita panggil Pamungkas, bukan Rizky Billar. Pamungkas, kita panggilnya Pamungkas loh. Saya? Emang kamu bisa nyanyi? Weh, kamu serambangan kalian ya. Serambangan. Sebagai kakak dari klan Pamungkas, tentunya saya bisa nyanyi dong. Coba nyanyiin satu. Wow. Om Ben, bagus. Oke, sorry ya bintang tamunya kayaknya salah, kita break 1 tahun ya. Oke, bisa. Udahlah, apa-apa. Dia pura-pura kali. Pura-pura, iya. Dia mungkin lebih parah dari ini. Bagus. Sudah ada game Pamungkas di sini. Kita akan buktikan memang G bisa nyanyi atau enggak ya. Karena di game pertama ini kita berhubungan dengan tebak judul lagu. Artinya lu harus bisa nyanyi, ditebak sama peserta yang lain, oke? Okay? Bisa ya, bisa nebak ke kalian ya, karena gue udah pasti bisa nyanyi. Betul sekali. Kalau gak bisa nebak, gak apa-apa, kita maklum. Kita juga gak bakal bisa nebak. Ya udah, kita masuk ke game pertama kita. Tebak judul lagu. Bermain, kita akan melempar dadu terlebih dahulu, tapi kita mau transfer semangat dulu. Silakan tim 1 mau pilih lawan tim berapa?
Bebas. Tim 2. Terus. Teman-teman sudah mengerti cara bermainnya ya? Tangan di belakang. Tangan di belakang, jadi nanti Age akan menyanyikan satu beberapa penggal lagu. Kalian tinggal menebak judul lagunya saja. Ya. Ya, tidak boleh memberitahu. Tunggu selesai ya, tunggu selesai Age menyanyikannya. Soal pertama, silakan tebak judul lagu apa ini? Aku ingin menjadi. Belum, tangan di belakang. Bersama matahari. Belum. Walaupun ku sendiri. Bola pecat, ayo. Masih ada. Stop. Boleh mencet belnya, gak usah tatap mata saya. Biasa aja. Siapa yang nyanyi? Elo. Terus judulnya? Masih ada. Ada, Elo masih ada. Siapa judulnya? Masih ada. Penyanyinya Elo. Judulnya masih ada. Masih ada Elo. Ya benar berarti. Jangan, balik belakang. Lagu kedua, G. Bila ku mati, kau juga. Ibu Yeni, pakai mic Bu. Naib, posesif. Naib, nggak ada band namanya Naib ya. Naib ya. Naib. Orang Sunda kali dia A. Naib posesif, betul. Iya. Yeah. Rizky, melawan Nanda. Pak Nanda. Oke, ini semangat ya. Karena lagu ini aja, selanjutnya. Saya gak tahu. Agar. Ayo. Sentai. Agar saraf tidak tegang. Yo. Nanda. Santai. Hah? Iya, tenang. Apa? Judulnya Santai. Oh, judulnya Santai. Yang nyanyi, siapa? Roma Irama. Betul. Agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Next. Sudah melawan Nela. Tangan di belakang. Okay. Lagu okay. Selanjutnya. Ku petik bintang. Nela. Sail on Seven judulnya Melompat Lebih Tinggi. Setinggi apa? Langit. Boleh dipraktekin gak? Boleh dipraktekin gak? Tangan di belakang, Badia. Badia, oke. Lagu selanjutnya, Ge. Ini gimana? Oh iya. Oke, siap. Gantengnya pacarmu. Gina. Gantengnya pacarku. Gantengnya pacarku, Nini Karlina. Betul. Yeah. Gantengnya pacarku. Gantengnya pacarku. Tak kalau kata gua mah mereka enggak main hoki dah, kerja di karaoke dah. Semuanya. Iya. Baru bilang gagal. Pasti ini. Musiknya udah jelas banget. Tui dan Yugo. Siap. Yugo. Di pucuk pohon cemara. Di pucuk pohon cemara. Iya. Gua gak tahu yang ini. Burung kutilang berbunyi. Waktu kecil biasa Delman. Delman, boleh itu aja gak? Dia gak pernah naik ke puncak kali ya. Judul lagunya, Burung Kutilang. Kenapa sampai ditilang? Langgar peraturan bilang. Karena telat peraturan. Apa? Karena katanya telat peraturan. Telat peraturan. Langgar peraturan. Oke, Burung Kutilang, bagus. Udah ini mah menang telak, udah tim 2 bikin malu, udah ada ini mah. Tim 2 poinnya cuma 0, sedangkan tim 1 mendapatkan 6 poin. Unggul. Menang di babak kali ini adalah tim 1 ya. Nanti kita lihat lagi di kelompok kedua, oke? Silahkan kembali ke tempat. Kembali ke tempat terlebih dahulu. Thank you.
Tim 3, tim 4, silakan bermain. Kloter kedua, tebak judul lagunya. Tebak judul ya, Neng, tebak judul. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dan dia jadi milikmu selamanya. Sentuh dengan setulus cinta, buat hatinya terbang melayang. 5, 4, 3, jangan kasih tahu, gak boleh nengok. 1, ya. Tidak ada yang tahu. Ini rahasia perem. Itu dia dari perempatan Ari Lasso. Rahasia perempatan. Ayo. Ayo. Renita dan Putri. Soal kedua. Dan memberikan kode. Garuda. Nida. Oh, pakai teriak kebetan. Apa Putri? Ini di dedeku. Ada logonya. Nyanyi gini, ada logonya. Garuda di dadaku, Putri menjawab seperti itu dan betul. Putri dan Elwi. Lagu ketiga. Colak, colek, colak, colek. Oke, Bu. Hobi anak sekarang. sabar. Judulnya. Apa? Ya. Apa? Apa? Colak-colek. Camelia Malik. Betul. Colak-colek, yeah. Colak-colek. Hobi anak sekarang. Colak-colek, colak-colek. Musil bukan kepala. Ica dan Putri. Ica dan Putri, oke, Age, lagu berikutnya. Potong bebek angsa. Putri. Oke, Mbak. Potong bebek. Hah? Potong bebek angsa. Potong bebek atau potong bebek angsa? Bebek angsa. Bebek apa nih? Yakin. Yakin. Betul! Ining dan Eci. Tahu ini? Tahu dong, biarin. Lagu rock ini. Ya. Lagu rock. 5, 6. 5 menit lagi. Eci. Mbak Eci. Apa judulnya? 5 menit lagi. Mau ngapain? 5 menit lagi. Siapa yang nyanyi? Siapa yang nyanyi? Inul. Inul siapa? Inul. Ina Cynthia, 5 menit lagi. Betul! 5 menit lagi. 5 menit lagi. Dia mau datang menjemputku. Oh, gue kira lagu rock ada A-nya. Iya, keren. Oke, Surya melawan Mbak siapa? Mbak Vivi. Mbak Vivi, siap. Siap. Silakan Age. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tarik bor. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Oh, kaget. Sabar. Sabar. Bener-bener lu ya. Dia kebawa emosi dengar suaranya G sampai kenceng banget. Silakan Bu Pipi. Luka dalam. Luka dalam. Itu judul lagu atau ada menghina suara saya? Luka dalam. Saya tahu saya pelawak tapi nggak bikin luka dalam juga suara saya. Judulnya luka dalam. Baik, masih salah. Jawab. Tenggelam. Apa? Apa? Tenggelam. Udah. Nggak bisa. Lagi dia gua kasih tahu ya. Luka luar, dia nengok. Bukan itu. Ya udah tenggel. Nggak bisa.
Gua sengaja hentikan sebelum ya apa butiran debunya keluar. Yeah. Iya. Bikin dia udah tuh tenggelam. Iya. Ya kalau lu tahu jawab dong. Siapa suruh lu percaya? Ya, yang betul adalah butiran debu. Oke, kita sudah mendapatkan poin ya kali ini tim. Ayo mendekat. Ayo majuan semua teman-teman. Kali ini tim 4 hanya berhasil mengumpulkan 1 poin dan yang unggul adalah tim 3 dengan 3 poin. Silakan kembali ke tempat. Silakan teman-teman, terima kasih. Dan tiap gamenya akan ada pemenang. Pemenangnya adalah dengan poin tertinggi, ya? Yaitu didapati oleh tim Sato. Boleh gabung ke tengah sini bareng sama kita tim Sato. Baris ke sana. Sini berbaris. Oke, sini aja. Saya tanya dulu kalau ketua timnya siapa? Ketua timnya siapa? Tim Sato selamat 6 poin. Jadi pemenang di game pertama, ada hadiah-hadiah yang kalian bisa pilih. Di sini ada blender, ada oven halogen, terus ada toaster, ada helm, ada magicom, dan ada duffel bag. Silakan pilih nomor 1 sampai nomor 6. Nah, mau pilih nomor berapa? Berapa? Empat. Kita buka, ada di apakah di nomor 4? Silakan. Ambil open halogen. Diambil opennya. Tahu ya, open. Kalau tadi ibu ambil itu microwave ya. Iya. Dan tadi, oke, selamat sekali lagi tim satu mendapatkan 6 unit oven halogen senilai 2,4 juta rupiah. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih teman-teman. Oke. Tadi yang maju ke babak kita kasih. Tim 1 dan tim 3 ya, berarti yang tidak masuk adalah tim 2 dan tim 4. Tapi ada spesial hadiah buat kalian ya. Masing-masing dapat 500.000 rupiah. Kita joget dulu. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening. Kelihatan banget tim 4 demen banget nyawer nih. Langsung maju-maju aja. Musik dangdut maju. Ini namanya juga emak-emak dia. Dia pikir boleh kali berekspresi bebas. Selamat ya buat tim 2 dan teman-teman. Semangat ya, nanti kalian masih bisa bermain semuanya di babak terakhir ya. Ya, dan buat pemirsa yang ada di rumah, kita bisa ikutan main games bersatu kita tebak. Akan ada clue di setiap segmennya. Betul banget. Setelah kami memberikan 3 clue, silakan kalian jawab di Instagram @pastibisa_net. Di postingan bergambar jaketnya. Betul, jadi pantengin terus ya. Kali ini clue pertama kita adalah... Kecil. Kira-kira itu pokoknya ikutin terus. Yang tanya kan juga pasti jadi jangan kemana-mana. Masih bersama dengan kita nanti balik lagi di Pasti Bisa. Bisa dong. Pasti Bisa. Soal pertama. Ya Budi apa? Budi. Kamu mau buka pizza? Lala. Monyet makan pizza. Iya. Sini. Jawabannya apa? Monyet makan pisang. Berarti gua apa?
Sige juga emang bener-bener. Gak boleh marah kan lu pernah gue samain sama foto